Sebagai salah satu pameran otomotif terbesar di tanah air, Indonesia International Motor Show 2022 kembali hadir di tengah masyarakat. Bila melihat tahun lalu, IMS menjadi pameran otomotif pertama di Indonesia yang diselenggarakan di tengah pandemi, kini IMS Hybrid 2022 hadir dengan beragam keunggulan lain. Salah satu keunggulannya adalah munculnya Chery setelah beberapa tahun vakum di Indonesia. Lalu ada beberapa peluncuran mobil seperti Toyota Innova EV, Suzuki XL7 Alpha FF, serta Hyundai Ioniq 5 yang merupakan mobil listrik yang diproduksi di Indonesia. Lantas, seperti apa sih keseruannya? Ikuti terus video ini. Nah, sekarang kita sedang ada di Hall A. Di sini kita bisa melihat beberapa brand mobil seperti Mitsubishi, ada Suzuki, ada MG, DFSK, dan ada Chery. Seperti apa mobil-mobilnya? Ayo kita lihat. Nah, sekarang kita sedang ada di booth-nya Mitsubishi. Di sini Anda bisa melihat New Pajero Sport, New Xpander Cross, New Xpander, serta mobil listrik mereka yaitu Mini Cab Mi EV. Di hall yang sama, ada juga Chery. Mereka menampilkan Omoda 5, Tiggo 7 Pro, Skytour, dan Tiggo X Pro. Bergerak ke sebelahnya, ada DFSK. Mereka menampilkan mobil-mobil yang sudah ada sebelumnya seperti Glora E, Super Cab, Glora E Auto, Glory 560, dan yang terbaru, DFSK SF5. Sementara untuk Suzuki, mereka juga kembali hadir dengan mobil-mobil andalan mereka. Mulai dari Suzuki XL7, Suzuki R3, serta yang terbaru adalah Suzuki XL7 Alpha FF yang baru diluncurkan hari ini. Dan di belakang saya sekarang ada MG. Mereka menampilkan model-model andalan mereka yaitu MG HS, MG ZS, dan MG 5 GT. Dan sekarang kita sudah ada di Hall D. Di sini kita bisa melihat BMW, ada Hyundai juga, Wuling, Jeep, Honda, dan Toyota. Di Hall D, yang pertama bisa kita lihat adalah BMW. Mereka menampilkan BMW seri 2, BMW X1, dan satu lagi yang akan launching hari ini yaitu BMW seri 3. Sekarang kita sedang ada di booth-nya Hyundai. Mereka menampilkan Hyundai Kona, Hyundai Creta, dan yang terbaru Hyundai Ioniq 5 yang merupakan rakitan dari pabrik mereka yang berada di Bekasi, Jawa Barat. Dan sekarang kita ada di Wuling. Mereka menampilkan Wuling Almas, Wuling Baojun, dan yang paling baru diluncurkan kemarin, Wuling Cortez. Sekarang kita sedang ada di Toyota. Seperti biasa, Toyota menampilkan hampir seluruh line up kendaraannya, mulai dari Toyota Supra, Toyota Fortuner, Corolla Altis, dan yang terbaru adalah Toyota Kijang EV Concept yang baru dikenalkan hari ini. Di depannya ada Honda. Mereka menampilkan hampir seluruh line up mereka, mulai dari Honda BR-V, Honda CR-V, Honda City, serta yang terbaru Honda HR-V. Menyeberang dari Hall D, sekarang kita ada di Hall C. Di sini lebih fokus untuk menampilkan motor-motor terbaru, mulai dari Gesit, ada Yamaha, ada KTM, bergerak samping juga ada Benelli, ada juga Honda. Nah, sekarang kita sedang ada di booth-nya Yamaha. Di sini mereka menampilkan hampir seluruh produk mereka, mulai dari NMAX, ada juga R15, serta yang terbaru Yamaha Fazio. Nah, sekarang kita ada di booth-nya Honda. Di sini kita bisa melihat beberapa produk unggulannya yaitu Honda Vario, Honda PCX, dan yang terbaru adalah Honda Vario 160 yang sudah ditandatangani oleh Marc Marquez. Dari Hall C, kita bergerak ke Hall B. Di sini adalah tempat yang tepat untuk Anda yang ingin memodifikasi kendaraan. Masalahnya, Anda bisa menemukan audio mobil, head unit, serta perlengkapan untuk merawat mesin. Selain area indoor, di IMS Hybrid 2022, Anda juga bisa mengeksplorasi area outdoor.
di sini, di area ini, Anda bisa melakukan test drive mobil, test drive motor, serta melihat motor-motor custom listrik buatan anak bangsa. Buat Anda yang ingin merasakan performa kendaraan sebelum membelinya, IMS Hybrid 2022 juga sudah menyediakan lokasi khusus untuk melakukan test drive. Di sini ada banyak pilihan kendaraan yang bisa dicoba, mulai dari Toyota Avanza, Toyota Veloz, ada Suzuki XL7, Mitsubishi Pajero Sport, dan bahkan MG 5 GT. Selain mobil, ada juga area untuk test drive motor. Di sini ada Honda, ada Kawasaki, serta ada motor listrik custom yang bisa dicoba oleh masyarakat. Dan itulah tadi keseruan dari IMS Hybrid 2022. Pameran ini diselenggarakan dari tanggal 31 Maret sampai 10 April 2022. Pameran dimulai pukul 11 siang sampai 9 malam. Untuk harganya, weekend adalah Rp70.000 dan weekday Rp50.000. TNI, Polri, dan tenaga kesehatan bisa masuk secara gratis, sementara masyarakat yang sudah booster akan mendapatkan harga khusus. Tertarik? Demikian.